Guys, kali ini kembali lagi bersama saya. Kali ini akan berbagi tentang tips cara mengatasi. Nah, hamparan yang bandel. Jadi kita tidak diizinkan untuk ngapa-ngapain. Buka kalbu munculnya kayak gini. Terus kita buka WA. Kita mau download gambar aja munculnya kayak gini. Kalau dilanjutkan, nah kayak gini lagi, izinkan, kayak gini lagi gambaran layar. Buka setelan, nggak ada fiturnya. Kembali kita coba, lanjut, izinkan, nggak mau. Nah, di sini kita cek dulu di menu aplikasi. Terus kita buka YouTube juga sama ya. Ini baru download. Tidak bisa sih. YouTube kok bisa. Terus ini. Jadi apa ya? Musik. Munculnya sama lagi. Kan hamparan layar lagi ya. Oke, kita ke menu pengaturan dulu aja. Pengaturan setelan, kita cek aplikasinya dulu bro. Sebagai contoh kita buka album aja ya, yang simpel dan gak pakai apa-apa. Kita buka album. Nah, di sini ternyata ada belum bisa, ibaratnya izinnya belum hidup. Kita coba hidupkan. Nah, munculnya kayak gini lagi kan. Nah, ini coba yang ini, sama lagi kayak gini. Nggak usah takut, saya sudah punya tips. Kita kembali dulu. Jadi ternyata biasanya biang keraknya itu di sini aksesibilitas. Nah, ada layanan yang aktif. Nah, tombol ini kita nonaktifkan saja. Kembali kita coba ke menu aplikasi lagi. Sekarang kita coba, sudah diizinkan apa belum? Alhamdulillah, masuk bro. Lokasi hidupkan, hidupkan, hidupkan. Oke, kita coba dulu. Kembali, sama WA juga, WA sekalian. Tidak ada izinkan. Izinkan semua aja. Biasanya hal seperti ini terjadi jika kita pakai aplikasi tambahan sejenis navigation bar. Tetapi setelah kita download dan aktifkan layanan ini, kita menggunakan antivirus dan pembersih cacat dan sebagainya lah. Itu sebaiknya kalau pakai aplikasi ini, jangan pakai aplikasi antivirus segala macam. Jadi nanti tidak kehapus data-data sebelum kita ngaktifin navigation bar. Kalau sudah kayak gini, tidak aman. Yang penting jangan pakai antivirus, ntar kehapus semuanya dan kayak gitu lagi. Kita coba. Sudah aktif lagi kan. Nah, jadi biang keraknya sih sebenarnya berantai ya, cuma umumnya kalau mau beresin ikuti langkah-langkah kayak tadi. Kita masuk. Kalau ini sih bawaan pabrik ya. Aduh, kameranya nggak jelas.
Kalau yang kayak gini, bawaan pabrik, izinkan aja nggak pak? Nggak masalah kalau yang ini. Intinya sudah jadilah. Nah, kan? Masuk album sudah jadi, terus masuk WA. Kita coba download, sudah jadi. Kan? Terus kita tutup aja nggak apa-apa buat percobaan. Masuk album lagi, simpan aja dan nggak masalah, nggak masalah. Nah kan sudah jadi. Nah itu soal foto yang analyzer, kita cukup buka di menu itu aja ya, nggak apa-apa ya. Yang jelas ini udah jadilah. Oke, mungkin tipsnya begitu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.